kata-kata kalau diucapkan itu suami atau istri bisa lebih jauh daripada bintang di langit. Siapa kata-kata diucapkan? Ya istrinya, ya suaminya itu bintang dia lebih jauh dari itu. Tapi ada kata-kata kalau diucapkan dia paling dekat pada diri seseorang. Jangan kata-kata yang indah. Kenapa mesti dengan kata-kata yang buruk? Kalaupun disajikan makanan, jangan pikir lidah untuk mengatakan jazakallahu khairan, jazakillah, terima kasih wahai istriku yang tercinta, terima kasih wahai suamiku yang tercinta membawakan sesuatu. Kata-kata terima kasih ucapkan selalu sama masyarakat juga, sama sahabat di antara kita, sama bawahan kita, sama pembantu kita yang membawa kita kentek. Kita katakan terima kasih, walaupun dia pembantu. Man lam yasyukurin nas lam yasyukurillah. Yang tidak berterima kasih pada manusia tidak berterima kasih pada Allah. Ringan tapi luar biasa. Dia memang pembantu, suatu saat dia akan jadi orang kaya. Ada suami istri, ini cerita yang benar juga terjadi. Lagi makan siang, di luar ada yang minta, tolong, orang miskin lah. Si istri keluar memberitahu suaminya, ada orang yang minta makanan. Udahlah, biarin. Kalau lagi makan, disibukin lagi. Udah. Setelah peristiwa itu, setahun dua tahun, suami istri bisa cerai. Si istri nikah dengan laki-laki yang lain. Akhirnya setelah kurang lebih 10 tahun, istri tadi dengan suami yang baru ada yang ketuk pintu juga, meminta juga. Si suami mengatakan coba dilihat. Jika dilihat, suaminya dia dulu. Pasti makanan, bantu dia. Balik si istri itu dengan wajah yang berubah, mengatakan itu suami saya. Terus yang menjadi suami ini mengatakan, dulu itu yang minta-minta ya saya juga. Ulama kita mengatakan dari itu nasab sejarah itu terulang kembali. Sejarah terulang kembali, sejarah terulang kembali. Dalam hadis Bukhari, ini hadis yang sahih. Ada malaikat berjumpa dengan tiga orang. Satu orang ini kepalanya itu sampai nggak ada rambut, usia 20-30 nggak ada rambutnya, botak terus. Yang kedua itu kulitnya belang, dan yang ketiga buta. Kepada yang tidak punya rambut tadi, malaikat yang berbentuk manusia mengatakan, saya akan doakan kamu, ya, mudah-mudahan Allah tumbuhkan rambut. Didoakan, gak lama tumbuh. Terus dia tanya, kamu minta apa? Saya minta, dia tidak disebutkan. Setelah itu sudah, dia mengatakan dengan rambut ini saya bisa kumpul dengan manusia. Tadinya saya gak dihormati, mau meminang anaknya orang pun tidak diterima. Terus si malaikat mengatakan, saya kasih engkau seekor sapi empat unta betina. Terus ketemu dengan yang kedua, yang kulitnya belang. Saya minta didoakan supaya kulit saya ini sempurna lagi. Doakan, kemudian kembali bagus seperti yang lain, dikasih sapi betina. Kemudian sama yang buta minta didoakan bisa melihat, dia doakan sembuhlah, bisa melihat, dikasih kambing betina. Setelah 15 tahun, 20 tahun berikutnya, malaikat tadi berubah menjadi apa namanya, berbentuk orang yang tidak punya rambut. Teman, tolong bantu saya, kasih saya
ya seekor sapi unta atau berapa lah. Wah, dia katakan ini jerih payah saya susah, saya punya kewajiban banyak cuma itu. Unta dia itu sudah sepanjang mata bukan hanya ratusan ribuan, bukan ribu banyaknya matanya. Setelah 20 tahun, 30 tahun. Ini saya kerja keras, warisan dari kakek dan orang tua saya. Kewajiban saya banyak, maksudnya banyak. Bukankah kau dulunya juga miskin? Kamu begitu, siapa yang bilang saya miskin? Udah bohong ya. Siapa yang bilang saya jelek? Saya juga cakep begini. Akhirnya juga habis semuanya. Kemudian pindah sama yang satu lagi yang kulitnya, dia berubah juga menjadi seseorang yang kulitnya belang. Ketika datang, jangan dekat-dekat kamu. Saya minta dikasihlah dia seekor sapi. Kewajiban saya ini banyak. Ini warisan dari orang tua dan kakek saya. Alasan. Tapi kan kamu dulu juga kulit kamu. Siapa yang bilang kulit saya jelek? Siapa yang bilang? Alasannya banyak. Akhirnya hartanya pun habis semuanya. Sama yang buta berbentuk orang buta juga. Saya minta ini. Yang buta tadi mengatakan benar, saya dulu juga tidak melihat. Kemudian Allah doakan melalui seseorang, akhirnya saya bisa melihat. Kemudian diberikan saya kambing yang sekarang jumlahnya sudah ribuan, puluhan ribu. Silahkan Bapak ambil berapa saja. Ambil sesuka kamu. Dulu saya juga orang susah. Yang ketiga inilah yang berhasil. Sejarah akan terulang kembali. Oleh itu dalam hidup kita harus perbanyak bersyukur, bersyukur, bersyukur. Pertanyaan sederhana. Kalau seseorang tidak merasa tidak tenang, tidak usah sampai sehari, 10 menit saja coba. Gelisah. Kemudian dicoba hanya dengan sakit, susah mencarikan obat. Bagaimana hidup? Tidak bisa. Uang ada tapi tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, usulilah anaknya kena narkoba, masalah-masalah itu apa bisa tenang hidup? Siapa yang memberikan ketenangan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yang mengingat Allah ketika senang, Allah tidak akan melupakannya ketika dia susah. Tapi manusia ini 99% ingat waktu susah saja. Baru ingat Allah. Tapi ketika senang, ketika ini Pak, sebagian besar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu mengingat Allah. Terutama dalam keadaan senang, keadaan tenang, Allah tidak akan menjanjikan kita. Ketika gelisah, baru ingat. Olehnya itu ungkapan yang sangat luar biasa, syukur di atas diri. Syukur yang tiada henti. Setiap saat alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bangun berdiri alhamdulillah ya Allah. Bisa makan selesai alhamdulillah. Berapa banyak orang dengan infus makannya. Mau bangun sudah tidak bisa lagi. Sekian obat dicari tidak bisa juga. Tidur saja dia. Setiap gerakan harus diikuti dengan alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur padamu ya Allah. Telah memberikan segala-galanya. Dan yang bersyukur pada Allah hanya sedikit. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hamba-Mu yang bersyukur. Peringatan Maulid Nabi ini mengingatkan kita untuk berbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni min al-qalil. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sedikit yang selalu bersyukur pada-Mu ya Rabb. Allahumma akrimna wa la tuzina wa qawina wa la tuqrifna. Wasbimarudana, wasturna ya Allah, usitrikal jamil, fit dunia wa akhirat, waktim lana bil husna, wa ila jannati ya Allah, bighairi hisab, wa ila jannati ya Allah, bighairi hisab, wa ila jannati ya Allah, bighairi hisab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.